Cara mudah membedakan laptop murah dan mahal. Cara membedakannya cukup gampang banget, yaitu dengan mengangkat layar laptopnya dengan satu tangan. Jika bisa diangkat dengan mulus dan bodi bawahnya tidak terangkat, berarti laptop kalian adalah laptop mahal. Namun sebaliknya, jika layar laptop kalian tidak bisa diangkat dengan satu tangan, berarti laptop kalian masuknya kategori laptop murah. Ya. Kerupuk. Di sini gua ada MacBook Pro 2019. Jadi pertama gua tutup dulu layarnya, kemudian gua buka dengan satu tangan. Lihat bagian bawahnya dia tidak terangkat dan bisa mudah diangkat dengan satu tangan. Berarti laptop gua masuk ke kategori laptop mahal. Selamat mencoba guys.